KP 1 180. Cikgu nak Safia jawab ni boleh? Mari kita cikgu jawapan ni nak. Ha. Allah. Berapa nilai T 1 kamu dalam Kelvin? Berapa nilai dalam Kelvin? Hmm. 25 darjah Celsius. Macam mana? Tu kali Kelvin tambah 273. Dapat berapa? Dua. Ha? Dapat apa? Satu. Eh? 25 campur 273. 298. Ha, okey. T2 kamu berapa? T2 berapa T2? Hmm. 52 campur dengan 273 dapat berapa? 325. 325. Okey, dia suruh cari tekanan kan? Jadi masukkan dalam formula P1 over T1 sama dengan P2 over T2. Lepas tu, kita tahu cikgu dapat jawapan berapa. Berapa dapat jawapan ni? P1 over T1 sama dengan P2 over T2. Oi? Over T2. Ganti kan lepas tu picit kalkulator. Ha? 98. Kedua. Kedua yang nak cari. 325. Ah, dah Safia, kira dah. Dapat apa? Ha. 196.31 Kelvin Pascal. Kilo Pascal, Kelvin Pascal. Okey, okey. Ah, 196.3 kilopascal. Mana pula Kelvin Pascal? Ha, okay, betul-betul. Alright, pandai. Okay. Okay, ada satu last lagi question. Ha, yang ni cikgu nak suruh Nisa lah. Nisa boleh? 325. Sekejap cikgu tulis jawapan ni. Yang ni 196.3 kilopascal. Kilopascal. Alright. Okay, last question. Okay, Nisa, Nisa baca tu cikgu soalan ni. Berapakah tekanan udara akhir jika isi pada dekat ditetapkan? Okey, cikgu nak Anis jawab soalan ni boleh? Boleh? Ini yang ni tekanan ni dalam Newton per meter square. Jadi Anis pakai unit yang ni. Boleh tak? Jadi jawapan dia kita kekalkan unit Newton per meter kuasa 2 ni. First kali convert dulu suhu dia. 33 darjah Celsius. Nisa dapat berapa? 33 darjah Celsius tu berapa Kelvin? Mati satu kamu. Ha. 33 berapa Kelvin? Ha. 306, okey. 55 ni, 55. T2 kamu? 55 berapa Kelvin? 55 pada meeting baru tak sampai 15 minit. 328. Okey, jadi yang dia bagi 1.4 ni yang ni P1 kamu. Okey, jadi P1 kamu 1.4 darab 10 kuasa 5. Yang ni dia pakai, yang ni Newton per meter ni sebenarnya Pascal lah sebenarnya. Ha, ni 10 kuasa 5. Okay, dia suruh cari nilai P2 kan? Ha, jadi tak masukkan dalam formula kita. Lepas tu beritahu cikgu berapa kamu dapat jawapan P2 tu. Jadi P1 over T1 sama dengan
P2 over T2. Okay. Yeah. Okay lah. Eh. Kami. Ani sah kita cikgu berapa dapat jawapan kali? Ha, boleh ni Sak? Beritahu cikgu apa kamu dapat jawapan last kali? Aku rasa dia nak je tetapi tak ada nak sampai 6-7-8 jam. Okey. Kira kan? Yang biasa kan? Tak ada ni anak. Pasal ni tak ambil aku orang mesti lain. Jadi dia suka test tau ni. Kau tengok lain yang dia tanya tu. Lebih tu aku diam tak bagi jawapan dia dalam bentuk piawai. Yang bentuk piawai satu poin berapa? Ha, yang tu, yang tu betul tapi belum lagi dah bentuk piawai. Macam nak tukar bentuk piawai. Satu lima kosong. Suara adik kamu ke? 1.36. Okey, macam nak tukar dia bentuk piawai berapa tu dalam bentuk piawai? Ubahkan titik puluh ni sampai dia duduk sini. Satu poin. Ha, darab 10 kuasa 5 lah. Ha. Betul 5. 1, 2, 3, 4, 5 betul. Unit dia apa untuk NM? NM negatif 2. Alright. Okay, betul lah tu jawapan dia. Okay, betul. Okay, terima kasih. Alright. Jadi kita dah habis dah. Sebenarnya tajuk haba kita dah habis tau. Jadi cikgu bagi kamu homework. Ni homework ni daripada daripada buku. Cikgu. Ha, ya. Kan meter tu macam nak tukar pada Joy. Macam mana nak tukar? Kepada Joy. Dia tak jadi Joy Aisyah sebab dia tekanan. Tekanan tu kan P sama dengan P sama dengan F per A kan. Yang ni sebenarnya Pascal ni. F kamu Newton. M kamu, sorry lah tulisan cikgu dah tak terkawal lah. M kamu. Cikgu tu salah Joy pula Pascal. Ni. Kalau dalam unit SI, F bagi A ni Newton per meter kuasa 2 kan? Jadi yang ni sama dengan Pascal. Memang Pascal tu adalah Newton per meter. Jadi kalau kata jawapan ni, betul juga kalau kamu tulis 1.5 darab 10 kuasa 5 Pascal. Boleh? Sama. Pascal tu memang Newton per meter squared. Macam kata dia formula baru datang daripada formula. Macam F sama dengan MA kan? Newton tu sama dengan kg meter per saat negatif 2 kan. Sama juga kes yang ni lah. Di Pascal tu bila kita guna F dengan A dalam unit SI, kita dapat unit baru iaitu kita panggil Pascal. Jadi Pascal ni sebenarnya Newton per meter kuasa 2. Boleh? Jadi samalah jawapan dia dalam Pascal pun 1.5 darab 10 kuasa 5 juga. Macam tu. Pascal. Alright. Faham tak Aisyah? Boleh? Kalau unit pascal kena tulis kilo pascal ke pascal? Kalau unit pascal tulis boleh pascal. Boleh. Tulis pascal, kilo pascal tu bila kita tambah imbuhan kilo. Yang ni nampak tak ada 10 kuasa 5 kan? Maknanya dia berapa pascal? Jadi nombor kat atas ni. Jadi kalau kata dalam kilo pascal dia 150 kilo pascal lah. Jadi kalau kata nak tulis kilo pascal pun boleh sebab nombornya besar. Ataupun kamu tulis dalam pascal dia ada 10 kuasa 5 lah pascal dalam bentuk piawai. Jadi kalau kata kilo pascal dia 150 kilo pascal. Alright. Dua-dua boleh. Jadi kalau dia dah dalam kilo pascal tu dah okey dah tak payah tukar jadi pascal. Ok
Okay, yang ni homework ni daripada buku teks. Jadi jawapan dia adalah kat dalam buku teks kamu orang. Cikgu kumpulkan je. Cikgu kumpulkan yang mana yang melibatkan hukum gas. Dia ada 5 soalan. Cikgu rasa tak susah sangat walaupun dia buang gambar otak-otak ni kan. Kamu suka tak cikgu kalau dia susah nak? Okay, jadi dah habis dah tajuk kita. Jadi cikgu bubuh ringkasan tajuk harbour ni kat kamu kat bawah ni. Dan ni pun sama dalam buku teks kamu ada. Jadi minggu depan cikgu akan upload kamu quiz quiz online yang quizzes tu lah untuk harbour. Sebab kita akan buat test yang bertulis tu bila kita sampai balik kat sekolah. Nah, ni minggu depan last kelas sebab kita akan cuti kan. Kita akan cuti raya haji kan. Jadi ada cuti raya haji. Lepas tu kamu ada cuti pertengahan penggal kedua. Jadi kalau form 5 pun dia akan balik dan dia akan datang balik sekolah sama macam kamu. Jadi minggu depan ni last class dan last class tu cikgu buat quiz. Nah, jadi untuk admaths tu kiranya cikgu tak ajar kamu tajuk baru dah online. Last tu yang kamu hantar kat cikgu ujian yang kena hantar hari ni ni. Dan cikgu akan bagi kamu result dia dalam masa terdekat ni lah. Nah, jadi cikgu tak nak masuk tajuk baru online sebab satu kelas je lagi. Boleh tak macam tu? Boleh? Boleh. Boleh nak? Ha. Jadi dalam masa yang kamu ada tu kamu boleh siapkanlah segala tugasan-tugasan yang ada nak. Ni 5 homework ni, lima soalan ni kalau kata kamu tak ada jawab kamu tanya cikgu. Alright? Jadi cikgu harap kamu faham ni soalan kiraan dia tak susah sangat.